Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Derosa Auto. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir. Mohon bantuannya untuk teman-teman subscribe dan like. Semoga kebaikan teman-teman semua diberikan balasan yang setimpal. Amin ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, buat kalangan penduduk di kota besar, sekarang memiliki kendaraan itu sudah harus jadi suatu kewajiban. Tentunya untuk membeli mobil tersebut, kita harus memilah dan memilih mana kira-kira yang sesuai dengan budget kantong kita. Nah, teman-teman, kebetulan di sini saya ingin mereview beberapa unit yang sekiranya mungkin bisa menjadi bahan rekomendasi buat teman-teman. Insya Allah mobil ini bisa menjadi bahan rekomendasi teman-teman yang ingin membeli kendaraan mobil tentunya. Baik, kali ini saya ada di WTC Matahari Serpong, blok T5 ya. T5. Oke, kita ada di showroomnya Pajar Gemilang Jaya Motor. Salam kenal abang ya. Dengan siapa? Ya. Maaf. Bang Yadi. Nah, beliau adalah Bang Yadi, salah satu owner di Pajar Gemilang Jaya Motor. Bang Yadi, kita ada produk-produk yang mungkin bisa ditawarkan ke teman-teman ya. Iya, boleh. Oke. Nah, Bang Yadi, alamatnya di mana, Bang? Alamatnya di Jalan Reserpong. Jalan Reserpong. WTC Matahari. WTC Matahari. Lantai P5. Lantai P5. Bloknya A9. A8-A9 lah bloknya. Nah, bloknya di A8 dan A9. Nanti alamat dan kontak person akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, dan untuk nomor teleponnya Bang Yadi mohon disebutkan. 0813-1125-9956. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kita langsung aja ke unit yang kita tuju ya Bang ya. Nah, ini ada mobil Honda CR-V. Honda CR-V 2006 manual nih. Honda CR-V 2006 bertransmisi manual. Ini yang 2000 apa yang 2000? Yang 2000. 2000 ya, 2000 cc. Manual ini. Warna silver. Iya, warna abu-abu. Warna abu-abu metalik ya. Tahun 2006. Pajaknya di bulan Juni tahun depan panjang ya Bang ya. Panjang bulan. Berplat genap dengan alamat SNK Tangerang Kota. Tangerang Kota. Nah, Bang, ini kilometernya kira-kira berapa, Bang? Ya, kilometer sih 200 ribuan, 230 kalau nggak salah. 230-an ya, kurang lebih teman-teman. Masih recommended karena ini mobilnya mobil lawas. Ya. Karena mobilnya dipakai dan ini tetap mobilnya terawat. Dalaman juga ori. Dalaman masih ori ya? Dalaman orisinil, teman-teman. Dalaman orisinil, luarnya pun masih tampak bagus, kinclong. Bang, kaki-kaki kira-kira aman nggak Bang? Kaki aman, cuma ada sedikit aja, tapi nanti gampang tinggal kita perbaiki atau gimana, nanti harga masih nego. Oke, nah untuk mesin pun aman ya Bang ya? Ya, aman. Nggak ada masalah. Nah, untuk mobil CR-V ini bertransmisi manual, jadi untuk perawatannya nggak terlalu repot ya teman-teman. Bang, untuk harganya kira-kira berapa Bang ya di mau jual? Ini saya buka di angka 105 masih nego. 105 juta masih nego. Bisa nego banget ya Bang ya? Nego banget. Bisa langsung telepon ke Bang Yadi. Insya Allah harganya rekomendasi. Kilometernya masih cukup relevan, pajaknya pun masih sangat panjang tahun depan. Nggak usah khawatir mikirin pajak lagi teman-teman. Mobilnya Ciamik masih antik, bagus banget. Masih enak. Recommended buat teman-teman. Oke, baik selanjutnya. Ini ada City Jet tahun 2000. Nah, teman-teman, di sini kita juga ada Honda City Jet tahun 2000. Otomatik. Bertransmisi otomatik ya, Bang ya. Pajak sama panjang dua-duanya nih. Nah, berplat ganjil, pajaknya di bulan Juni tahun depan. Tahun depan. Masih panjang juga. Panjang banget. Dan untuk untuk alamat SNK Tangerang. Tangerang Kota juga ya, Bang ya? Iya, Tangerang Kota. Alam Sutra juga sih sama. Alam Sutra. Nah, teman-teman, ini Honda City Jet tahun 2000 cc bertransmisi bertransmisi otomatik. Kalau ini cc-nya yang 1,5 ya Bang ya. City Z teman-teman. Kilometernya berapa Bang? Ini sih sama 220 juga kalau enggak salah. Kilometernya 120 juga ya. Ya, dalaman ori. Dalaman ori. Nah, teman-teman enggak usah khawatir dapat mobil tua lawas tapi benar-benar yang recommended, yaitu mobilnya terawat, dalamannya masih original. Mesinnya masih bagus,
kaki-kaki masih bagus dan nggak bekas banjir dan nggak bekas tabrak ya bang ya. Punya aman semua di sini. Bang, kira-kira untuk harga berapa bang? Ya, ini buka di 55 masih nego. Nah, 55. Teman-teman, apa yang saya bilang? Harga 55 juta masih sangat nego, teman-teman. Sesuai dengan kantong budget teman-teman semua yang ingin memiliki kendaraan mobil tentunya. Nah, bang, ini bisa dikredit nggak bang kira-kira bang? Sementara sih jual cash. Sementara jual cash ya. Sementara jual cash. 55 juta masih bisa karena nego memang, cash aja. Ya, listingnya juga lagi pada nggak cover. Fokus sih sebenarnya cash, memang fokus selalu cash. Fokus cash ya. Ya. Karena lagi dapat tahunnya yang di bawah tahun 2010 semua. Nah, itu teman-teman itu, ya. Semoga bisa menjadi bahan rekomendasi harga 55 juta dengan kondisi yang sangat bagus, terawat mobilnya. Mesin pun masih terawat, metiknya pun masih enak ya bang ya? Masih enak. Bang, kira-kira ada garansi nggak bang di abang kalau membeli mobil di sini? Oh, kalau mobil second sih paling nego di lokasi, cek unit, ya di test drive langsung biar nggak ada dusta. Nah, yang penting kita jual benar-benar kita sortir ya. Mobilnya benar-benar bagus banget di sini. Sambil dicek unit semua biar enak. Gitu. Oke, baik. Abang selanjutnya. Ya. Satu lagi ya. Altis. Nah, teman-teman, kita kembali ke unit lagi. Di sini selanjutnya ada Altis. Toyota Altis tahun berapa, Bang? 2007. 2007. Manual. Tipe J manual. Iya. Nah, teman-teman, 2007 tipe J manual. Pajak hidup cuma agak mepet nih bulan 8 nih. Pajak hidup bulan 8. Ini diperpanjang enggak, Bang, kira-kira, Bang? Apa? Diperpanjang bisa ya, Bang, ya? Diperpanjang bisa. Cuma paling nanti dibantunya nembak aja, karena KTP nggak bisa pinjam. Tinggal ngobrol langsung sama Bang Yadi. Buat pertanyaan nanti. Tangerang juga. Platnya ganjil, alamat SNK Tangerang Kota. Cipondo ini maksudnya. Tangerang Cipondo ya. Manual ini. Pajaknya bulan 8, dipanjangin nanti sama Bang Yadi. Boleh. Tinggal. Warna silver, bertransmisi manual. Bang, ini kilometernya berapa, Bang? Ya, 178 yang ini. 178. Nah, teman-teman, tahun 2007 benar-benar dipakai, berarti kilometer ongoing jalan. Ini nggak ada masalah, masih sangat enak banget. Manual. Mesinnya ada masalah nggak, Bang, kira-kira, Bang? Apanya? Mesin-mesinnya? Mesin enak, semua enak. Dalaman juga ori. Nah, mesin enak, kaki-kaki enak, AC dingin. Dalaman masih ori juga ya, Bang? Masih ori. Wow. Original. Luar biasa. Dapat mobil yang sesuai budget dan kondisinya masih sangat istimewa, teman-teman. Tentunya di Bang Yadi Pajar. Pajar Gemilang. Gemilang Jaya Motor. Bang, kira-kira harganya berapa, Bang? Ya, ini 85 nego. Masih. 85 nego. Juta masih nego. Nego banget ya, Bang ya? Nego banget, wajib nego. Nego banget. Nah, teman-teman, nggak usah khawatir. Harga yang ditawarkan masih sangat nego. Bisa ditawar langsung sama Bang Yadi. Monggo. Gitu ya. Mobilnya bagus, harganya pun sangat murah sekali sesuai dengan budget teman-teman. Ada yang 55, ada yang 85, ada yang 100-an, 105 tentunya. Itu masih bisa ditawar, teman-teman. Boleh nego. Boleh nego. Baik, ada lagi yang mau diomongin sebelum kita tutup? Ya, sementara sih itu tinggal dipilih-pilih aja mungkin. Nah. Nanti kalau teman-teman, monggo. Ada lagi? Ah, udah sih, sementara itu. Nah, teman-teman, begitu yang tadi telah kita sampaikan. Semoga konten ini bermanfaat. Mohon bantu subscribe dan like buat teman-teman. Semoga kebaikan tersebut dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari segi penyampaian maupun dari segi penampilan. Saya dari Derosa Auto, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, Derosa Auto.